Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bekti Multayanto, Lurah Kalurahan Harikoso Kapanewon Poka Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kerjasama Mitra Wacana dengan pemerintah Kalurahan Harikoso, yang kebetulan kerjasama ini juga sudah cukup lama, sudah mulai tahun 2016 sampai sekarang efektif sudah hampir 20 tahun jalan ini. Jadi beberapa hal terkait dengan kerjasama Mitra Wacana ini, kebetulan di Harikoso juga ada perpustakaan yang sudah dikelola oleh pemerintah Kalurahan Harikoso. Ini fokusnya memang Mitra Wacana ini juga dengan perpustakaan desa, kerjasama meskipun juga dengan kelembagaan yang lain juga ada. Ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan kerjasama antara Mitra Wacana dengan pemerintah Kalurahan Harikoso, terkait dengan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Pelatihan-pelatihan seperti literasi untuk pendidikan aktito, ini sasarannya juga pemuda karena profilnya Harikoso juga cukup banyak, karena terdiri dari 16 perbukuan dan jumlah penduduknya juga hampir 10.000. Kakaknya juga sudah 3.400 sekian aktifnya. Ini juga pemuda karantannya juga cukup banyak perhatian yang perlu ada perhatian-perhatian seperti ini. Ini sekali lagi untuk pelatihan literasi, penulisan artikel, dan juga sasarannya pemuda termasuk juga perempuan. Ini terima kasih kepada Mitra Wacana yang juga sudah ada kepedulian terhadap karena pemuda dan juga perempuan. Tidak ketinggalan juga terkait dengan partisipasi masyarakat dan melibatkan untuk perencanaan pembangunan, tentunya juga sangat diharapkan perempuan juga bisa berpartisipasi. Ini Mitra Wacana juga sudah memberi motivasi, memberikan referensi-referensi dalam rangka menyusun program-program, perancangan, kegiatan, termasuk juga untuk evaluasi kegiatan. Artinya perempuan Harikoso juga dibekali untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Dan juga untuk menyebarkan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di Kalurahan Harikoso, Mitra Wacana juga sudah membuat bulletin desa dan dia ini juga sangat menguntungkan bagi pemerintah Kalurahan Harikoso, karena juga era keterbukaan ini bisa menyampaikan informasi-informasi, juga termasuk anggaran pendapatan belanja yang ada di Kalurahan Harikoso bisa terinformasikan kepada masyarakat. Sekali lagi, ada Mitra Wacana ini juga banyak berkembang berjasa kepada masyarakat Harikoso. Ini sekali lagi pemerintah Kalurahan Harikoso mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Harapan kami dari pemerintah Kalurahan Harikoso nanti masih bisa berkesinambungan kerjasama ini, yang tentunya nanti kami masih mengharapkan untuk bisa merumuskan program-program apa yang dibutuhkan di waktu ini, bisa sinergis dengan program Kalurahan, akhirnya nanti tentunya bisa lebih bermanfaat bagi warga masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam rangka Mitra Wacana bekerjasama dengan pemerintah Kalurahan Harikoso dan warga masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak salah dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan itu sebagai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ajun Fadzia, saya biasa dipanggil Alfa. Saya dari Gramedia Harikoso. Saya gabung di Gramedia itu sejak 2021. Nah, dari awal itu sudah banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Yang pada awalnya saya itu sangat kurang pede untuk bicara di depan umum, yang sekarang itu sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai berani tampil di depan umum seperti membuka acara atau mungkin nah juga menyampaikan materi di depan. Yang dulu ya mungkin saya nggak pede sama sekali untuk berbicara di depan umum. Nah, kebetulan saya juga saya di Gramedia itu juga sering untuk
diminta bergabung dengan kegiatan P3A yang di sana juga isunya juga hampir sama dengan Gramedia, tentang TPPO ada juga itu. Saya dapat pengetahuan TPPO itu sangat berguna sekali bagi saya, karena dulunya yang saya tahunya TPPO itu hanya perdagangan orang yang terjadi di luar negeri. Ternyata TPPO itu sangat luas sekali, bisa saja terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan mungkin dekat dengan kita. Nah, hal itu mungkin yang perlu disampaikan kepada tetangga, saudara, dan juga teman-teman saya di tempat kerja itu, agar mereka semua terhindar dari tindak pidana TPPO. Nah, selain itu juga saya sangat senang sekali gabung dengan teman-teman muda di Gramedia, karena di sana juga banyak pengetahuan yang saya dapatkan tentang media, tentang tata cara pembuatan majalah, buletin, ada tentang podcast, terus wawancara ke toko-toko, kayak gitu. Terus kita juga di sini di Gramedia itu diajari tentang membuat perencanaan organisasi. Nah, itu sangat match sekali dengan pekerjaan saya yang di perpustakaan. Saya juga bisa membuat perencanaan untuk perpustakaan kedepannya itu secara terorganisasi. Jadi tidak cuma kita membuat perencanaan secara asal-asalan saja, yang bahkan mungkin di situ kita bisa mengukur hasil yang kita dapatkan itu apakah benar sesuai dengan perencanaan atau tidak. Bagi teman-teman muda sangat bagus sekali untuk bisa gabung di Gramedia Harjo, karena di situ teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman, mulai dari mungkin percaya diri dan juga kelebihan-kelebihan yang mungkin teman-teman belum tahu sekarang ini. Mungkin di situ teman-teman bisa mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Sekian cerita impact dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di Gramedia, monggo, terbuka lebar sekali lowongan untuk kalian mengembangkan potensi diri kalian. Perkenalkan, nama saya Siti Sauda. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu orang anak. Saya dulu pernah bekerja sebagai buruh migran, yaitu di negara Singapura, mulai dari tahun 2007 sampai 2011. Ya, cukup lama sih. Setelah dari sana, saya tidak ada uang, mulai buka wirausaha, yaitu dengan buka warung lontong. Alhamdulillah, ya dengan usaha itu dan dengan modal yang sedikit itu, sedikit demi sedikit bisa berjalan. Mungkin sampai pada tahun 2016 itu, saya ada undangan di Balai Desa, yaitu dapat sejenis undangan mantan buruh migran gitu. Itu dari Mitra Wacana, yang pada waktu itu saya belum tahu sama sekali apa itu Mitra Wacana dan apa saja kegiatannya. Tapi dari undangan tersebut dibentuklah suatu organisasi perempuan yang di desa Harjo itu namanya P3A Sekarmati. Dari pengalaman yang ada di kegiatan P3A Sekarmati itu, kami banyak sekali belajar dari seperti contohnya kegiatan kehidupan sehari-hari sampai dengan keorganisasian. Itu sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat sekali. Contohnya itu seperti kegiatan pelatihan memasak, membuat olahan makanan, terus seperti kegiatan membuat perencanaan dalam suatu kegiatan, manajemen administrasi keuangan dalam organisasi,
dan lain-lain. Itu yang sangat bermanfaat sekali bagi khususnya saya sendiri dan mungkin teman-teman di P3A itu sendiri sangat bermanfaat. Seiring berjalannya waktu sampai dengan tahun ini ya, itu masih ada kegiatan P3A tersebut. Dan untuk di wilayah Kokap, Kecamatan Kokap sendiri itu ada 3 desa yang dicampingi dari Mitra Wacana, di antaranya itu Desa Hargorejo sendiri, Hargo Tirto, dan Kahirjo. Itu ketiga desa itu sudah berjalan mulai dari tahun 2016. Bahkan kalau yang Hargo Tirto itu sudah lebih dulu ya, mungkin 2013 atau 2012 itu mereka sudah bergabung dan dicampingi oleh Mitra Wacana. Perubahan yang sangat signifikan bagi khususnya diri saya sendiri adalah itu, kalau dulu saya itu nggak mengenal istilah organisasi ya, awalnya pokoknya hanya di rumah itu joko warung, terus sudah dapat duit ataupun enggak, pokoknya ada kegiatan. Dengan adanya latihan di P3A yang didamping Mitra Wacana itu, alhamdulillah saya bisa mengenal apa itu organisasi dan sangat membantu sekali. Kalau dulu saya tidak mengetahui bagaimana cara berbicara yang baik ataupun speaking publik gitu ya, itu sama sekali sangat malu dan nggak tahu lah, pokoknya nggak berani gitu ya. Alhamdulillah sekarang ini sedikit-sedikit bisa bicara lah, meskipun nggak begitu bagus ya bicaranya seperti itu. Terus mudah-mudahan di kegiatan ini selanjutnya itu banyak lagi mengajak ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang masih riskan sekali dengan kegiatan atau mungkin belum berpengalaman dalam berkegiatan, bisa bergabung agar bisa manfaatnya itu lebih meluas gitu, cuman orang itu aja, tapi bisa meluas ke ibu-ibu yang lain.